dan aneh. Ya, kata inilah yang membuat saya penasaran ingin mencari tahu seperti apa proses pembuatan kue yang menjadi primadona di tanah rencong Aceh. Bentuknya yang menyerupai sarang burung walet. Maka dari keunikan itu, kue kara ini sering digunakan sebagai oleh-oleh khas Aceh dan juga sering muncul di acara-acara tertentu seperti pada acara adat dan juga pada waktu lebaran. Aceh merupakan salah satu daerah di Nusantara yang memiliki tradisi kulinernya yang kuat. Begitu pula dalam hal panganan ringan atau cemilan. Salah satu panganan tradisional khas Aceh yang masih bertahan hingga kini adalah kue kara. Kue kara adalah penganan yang terbuat dari campuran tepung dan santan berbentuk lembing berukuran satu telapak tangan orang dewasa. Kue ini adalah salah satu jajanan khas Aceh yang mirip dengan serabut atau sarang burung. Rasanya renyah, manis, garing, rapuh, dan dengan bentuknya yang unik. Kue ini sering dijadikan oleh-oleh yang bisa dibawa kemana saja. Awalnya, kue kara berkembang di daerah pesisir barat Aceh dan saat ini telah beredar luas di seluruh wilayah Aceh. Kue kara sering dijumpai pada pesta pernikahan sebagai hantaran dan sajian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Selain itu, menjelang hari raya atau acara adat dan kenduri Aceh, kue ini juga tidak pernah absen dalam penyajian kudapan. Penyajian kudapan ini juga dapat ditemui pada acara penyambutan tamu atau sebagai teman minum teh atau kopi khas tanah rencong. Saat ini, kue kara dapat dengan mudah diperoleh di kios oleh-oleh khas Aceh maupun di sekitar objek wisata sejarah Aceh. Oke, pemirsa RRI.net, saat ini kita sedang dalam perjalanan menuju ke Nagan Raya. Nah, dari Malabuk menuju ke Nagan Raya itu menghabiskan waktu kurang lebih 60 menit atau 1 jam ya, dan dengan jarak tempuh 40 kilo. Nah, kita ke sana untuk melihat langsung bagaimana proses pembuatan daripada kue khas tradisional Aceh. Mau tahu seperti apa? Ikutin kami. Lumayan jauh. Iya ya. Untuk menuju Nagan Raya yang berjarak 40 km, kami melewati pemandangan yang menarik. Kabupaten Nagan Raya yang berada di pantai barat Sumatera yang subur dan sangat cocok bagi pertanian. Potensi lainnya adalah usaha peternakan dan perkebunan terutama kelapa sawit. Karena sumber pertanian yang melimpah, maka Nagan Raya dikenal sebagai salah satu lumbung beras utama di Aceh. Bahkan Soeharto, mantan Presiden RI, pernah berkunjung ke Nagan Raya sebagai apresiasinya terhadap pertumbuhan hasil pertanian di daerah tersebut pada tahun 1987. Masyarakat Aceh tidak dapat dipisahkan dari kopi. Karena itulah, kedai kopi akan banyak kita temui di berbagai pelosok negeri berjuluk Serambi Mekah ini, baik siang maupun malam. Berbagai lapisan masyarakat di Aceh mengisi kedai-kedai kopi untuk bersantai minum kopi. Tidak terbatas dari yang muda hingga yang tua, pria maupun wanita.
miskin maupun kaya. Semua berbaur tanpa sekat-sekat pembatas. Bisa dikatakan, kopi ibarat nafas bagi orang Aceh yang sulit dipisahkan dari kehidupan sehari-hari mereka sejak zaman Kesultanan Aceh. Begitu juga dengan Nagan Raya. Sesampai di Nagan, kami langsung menghentikan kendaraan untuk menikmati secangkir kopi karena bau dan aromanya yang membuat tim kami tidak bisa menahan diri kalau tidak mencicipinya. Seluruh daerah di Aceh memiliki keberagaman adat dan budaya, tak terkecuali Kabupaten Nagan Raya. Ini tempat yang menjadi favorit warga Nagan Raya untuk membeli kuliner tradisional, kue adat yang unik. Disebut kue adat karena dipergunakan untuk keperluan adat, istiadat, pesujuk, kenduri, pesta perkawinan, bahkan untuk cenderamata dan makanan khas yang terkenal untuk dibawa sebagai oleh-oleh. Kue adat terdiri dari kue utama, yakni kue kara, bungung kaye, kue sepet, buto, boy, dan bolu. Juga ada kue pelengkap seperti aneka roti, mentega, bolu hias, dan lain-lain. Untuk pesijuk, kue adat dibawa dalam balai terbuat dari kayu, disebut balai bu bungong, yang ada pada acara pesta perkawinan atau sunatan, disebut bu mano. Kue adat juga menjadi bawaan sanak famili atau besan saat konduri, salah satu anggota keluarga yang meninggal dunia. Kue adat diletakkan dalam tempat khusus bernama kindang dalam acara jak bisan atau datang besan. Ukuran bawaan kue adat ini ditentukan oleh banyaknya jumlah kara, yaitu 15, 30, dan 50 buah. Demikian juga dengan bungong kaye, jumlahnya sama dengan kara. Sementara kue sepet, kue loyang, dan lain-lain, banyaknya setengah dari jumlah kara. Bawaan kue adat paling banyak dan lengkap mencapai 50 buah kara. Pada acara Jakbisan, hari raya pertama bagi pengantin baru, di samping kue adat ada lagi lep tape ketan, pisang goreng, agar-agar, dan aneka kue basah lainnya. Kue ini juga banyak diminati oleh warga Aceh Barat Selatan terutama karena ini biasanya digunakan untuk acara-acara yang ada di Aceh seperti acara pernikahan atau ini dijadikan seperti untuk hantaran pernikahan. Nah, nanti kita akan cerita tahu bagaimana proses pembuatannya. Oke. Thank you.
tradisional ini terbuat dari kayu pilihan yang kuat dan batu yang dibuat sedemikian rupa sehingga berbentuk seperti mangkuk. Teknologi era penjajahan ini tidak menggunakan energi fosil sehingga ramah lingkungan dan membuat penggunaannya sehat. Pemirsa, ini namanya lesung. Lesung ini kegunaannya untuk menumpuk daripada beras, yang mana nanti beras itu akan menghasilkan tepung. Nah, tepung itu akan dibuat kue karah ya, yang merupakan kue khas tradisional Aceh. Nah, kalau menggunakan lesung ini, kue karah itu akan terasa lebih halus dan lebih lembut. Kita akan lihat bagaimana proses penggilingan pakai lesung tradisional. Cara kerja alat ini digerakkan dengan ujung kaki yang dihentak. Titik tumpang lebih ke ujung pengungkit sehingga memberikan pukulan yang lebih keras. Di ujung pengungkit dipasang suatu kerangka terdiri atas dua bagian tegak lurus yang dihubungkan oleh kayu penggerak horizontal sepanjang minimal 4 meter sehingga lesung atau jengki naik dan turun. Di ujung sisi lain tempat dipasangnya alu atau ale sepanjang kira-kira 50 cm untuk menumbuk pada lesung. Ada tiga komponen utama sebuah jengki, yaitu jengki, alu, dan lesung. Baik pemirsa, saat ini kita sedang melakukan proses daripada penggilingan tepung secara tradisional. Dan mungkin pemirsa bisa melihat kaki kami harus naik-naik turun untuk kekuatan daripada tempat lesung ini agar bisa menghasilkan tepung yang bagus. Nah, seperti ini. Bu, biasanya kalau proses seperti ini, berapa orang harus bertiga atau sendiri juga bisa? Dua bisa, tiga bisa. Gunanya untuk apa nih, Bu? Dua atau satu gitu, untuk kekuatan di sana? Iya, untuk kekuatan di sana dua. Prosesnya ini berapa lama agar bisa menghasilkan tepung yang halus dan bagus? Setengah jam sudah bisa, sudah bisa di apa di biaya, sudah bisa jadi buburnya. Ternyata seperti itu pemirsa, dalam waktu setengah jam itu berhenti, kemudian disaring tepung tersebut dan kemudian dimasukkan kembali. Namun ini lumayan capek karena memang menggunakan tenaga yang ekstra untuk bisa menghasilkan tepung yang bagus. Alat ini biasanya terbuat dari kayu khusus yang berukuran berat. Dikarenakan alat ini membutuhkan daya pukulan yang keras pada alunya untuk bisa memecahkan beras untuk dijadikan tepung atau menghancurkan butiran padi agar menjadi gabah. Oleh karena itu, gagang utama lesung biasanya terbuat dari kayu merbau karena kayu ini lebih berat bobotnya daripada kayu biasa. Pada proses kerja alat ini juga diperlukan keahlian khusus, terutama orang yang bertugas di bagian lesung karena bahannya ditumbuk di dalam lesung diatur secara manual dengan tangan agar tumbukan tidak keluar dari lesung. Biasanya alat ini dioperasikan oleh kaum ibu. Namun budaya berjalan seiring dengan kemajuan zaman. Jengki atau lesung ini yang dulu merupakan bagian kehidupan sehari-hari terutama di daerah-daerah pedalaman, kampung, mulai tersingkir oleh kemajuan teknologi. Menumbuk beras untuk menjadi tepung dengan alat-alat modern. Akan tetapi, sedikit banyaknya lesung atau jengki ini masih terdapat di kampung-kampung, walaupun ada yang tidak digunakan lagi. Dan di kota-kota besar, sebahagian barang hiasan masyarakat kelas atas dan para kolektor benda-benda sejarah. Tak ada lagi yang indah dari alat manual ini kecuali kenangan. Mungkin 10 tahun ke depan alat ini tinggal nama, satu bagian budaya hilang bersama arus kemajuan peradaban.
pemirsa, saat ini kita udah di bagian pengayakan tepung yang masih basah. Diayak dengan kain tipis untuk menghasilkan tepung halus. Kemudian dicemur dan diayak lagi setelah kering. Beras yang hendak dijadikan tepung harus berasal dari gabah yang sudah lama. Sebelum ditumbuk, beras direndam terlebih dahulu selama 1 malam. Baik, pemirsa, ini proses selanjutnya, yaitu namanya proses pengayakan. Setelah tepung tadi digiling dengan lesung tradisional dan diangkat untuk diayak seperti ini. Proses pengayakannya lumayan lama, karena memang ini harus benar-benar detail, menggunakan kain yang lembut dan halus. Nah, kita bisa melihat perbedaan antara yang sudah terayak dengan yang masih kasar, karena ini sudah disaring sampai halus ya Bu ya. Ini berapa lama nih Bu harus diayak seperti ini? Lumayan lama? Enggak, seperti ini aja sudah cukup. Proses produksi kue kara terbilang sangat unik dan rumit dengan bahan baku tepung beras diencerkan dengan santan dan ditambahkan gula pasir sampai takarannya pas untuk membuat kue kara. Adonan yang telah bercampur rata lalu dimasukkan ke dalam cetakan dari batok kelapa yang berlubang-lubang. Adonan yang keluar dari lubang-lubang cetakan segera ditampung di atas minyak panas sambil terus digoyang agar membentuk jejaring yang saling bertumpuk. Proses pembuatannya menuntut kegesitan tinggi karena adonan ini mudah hangus jika terlalu lama dipanaskan. Batok kelapa ini berfungsi sebagai loyang, yang mana adonan loyang dimasukkan ke dalam tempurung kelapa, kemudian dipukul perlahan-lahan dan kemudian disesuaikan dengan pola saat seluruh adonan kara itu sudah berbentuk di dalam minyak panas. Bentuknya rumit, mirip sarang burung, butuh ketelitian dan ketekunan tingkat tinggi membuatnya. Pemirsa, kalau sudah seperti ini, kita hanya tinggal menggoreng ya Bu ya? Iya. Tinggal menggoreng, karena pengadonan sudah dilakukan sampai tepung benar-benar menyatu dengan ketiga bahan tadi. Agak lengket, coba Ibu agak lengket seperti ini ya pemirsa, untuk pembuatan kue kara itu sendiri. Thank you.
sedang dilakukan proses penggorengan daripada kue para ibu sendiri. Nah, di sini terlihat begitu unik ya, karena ada tali yang tergantung 2 meter kira-kira, dan di tali tersebut ada besi untuk penanda atau pengikat ya, ini diikat untuk memutar-mutarkan daripada batok kelapa itu sendiri. Nah, seperti ini untuk proses penggorengannya. Kita akan berbincang bersama ibu pengrajin. Dengan ibu siapa, ibu? Ibu dengan ibu siapa? Nama. Namanya? Dora. Ibu Dora, bukan Doraemon, bu ya. Pemirsa, ini ibu Dora ya. Ibu Dora udah berapa lama? 3 tahun. Wow, ini sudah cukup ahli nih pemirsa. Sudah 3 tahun ibu Dora khusus yaitu bekerja sebagai pembuat kue karah ya, Bu Dora ya. Nah, Bu Dora susah nggak sih Bu membuat kue karah ini? Ya. Gak susah, ya. Karena udah biasa Bu ya, udah 3 tahun. Jadi kenapa tadi diketuk-ketuk-ketuk-ketuk? Oh, jadi harus diketuk-ketuk biar turun nih Bu ya. Ribet enggak ya? Iya. Sudah biasa. Jadi biasanya untuk proses pematangannya ini Bu Dora berapa menit setelah dimasukkan tepung ke dalam kuali dengan proses pengetukan tadi? Berapa menit dia matang? 5 menit. Wow, pemirsa, untuk satu kue kara ini memakan waktu 5 menit untuk proses penggorengan sekaligus pengetukan tadi. Jadi dia harus benar-benar matang biar saat dicicipi atau dimakan itu renyahnya terasa. Saat proses pematangan ini dia harus benar-benar merata, ibu ya. Biar semua tepung di dalam batok ini turun untuk dilingkari seperti ini. Bu Dora, boleh nggak saya mencobanya proses pembuatan ini? Ya, bisa. Kita akan mencoba seperti apa proses pembuatan daripada kue karah ini sendiri ya. Wah, ini agak berepotan bu ya, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Jadi pemirsa, ini katanya mudah ya. Seperti ini bu. Ya. Nanti kita akan melihat apakah secantik buatan Bu Dora atau lebih secantik buatan saya. Tapi di sini agak panas ya. Ini lumayan panas karena minyak ini memang harus benar-benar mendidih, mengembang untuk pengembangan daripada kue karah ini sendiri. Ini seperti ini terus ya, Bu. Rumitnya pola kue karah membuat tak semua orang bisa membuatnya. Contohnya saya, buatan saya jadi amaradir dan belepotan jadinya. Wow, ini pakai kayu. Oh, pakai kayu. Iya. Pakai kayu. Seperti ini. Saya cocok ya, jadi koki. Koki daripada kue karah. Gak apa-apa Bu, nanti aja deh buat saya aja. Nah, hasilnya. Maaf, beginilah hasil pembuatannya. Ternyata dalam membuat kue karah ini atau proses penggorengannya, kata Ibu Dora itu mudah. Ternyata tidak semudah yang Ibu Dora katakan. Lihatlah hasil dari saya bandingkan dengan yang dibuat oleh Ibu Dora. Pemirsa Erlinet, inilah kue karah hasil daripada produksi tadi. Tinggal berusaha saya dari penggilingan tepung, pengadonan, penggorengan, dan ini hasil yang kita dapatkan. Kita masih bersama Bu Ani dan kita akan bincang-bincang sesaat. Kita akan bertanya-tanya kepada Bu Ani sebelum kita pamit dari usaha ini. Bu Ani, kue ini digunakan buat apa? Hajatan. Hajatan. 40-an. 40-an. Ya, perkawinan. Perkawinan untuk hantaran ya, terus Natal. Nah, kue karah ini pemirsa digunakan untuk acara hantaran perkawinan, sunatan rasul juga digunakan kue ini, dan juga untuk turun mandi dan bahkan beberapa acara adat budaya lainnya masyarakat Aceh. Belum lengkap kalau tidak digunakan kue karah ini di dalam sajiannya setiap hari. Nah, untuk karyawan di tempat ini sendiri, ini berapa banyak?
Ya lebih kurang 30 orang. Lumayan lama Bu ya. Sudah berapa lama usaha ini didirikan? Sebelum tsunami. Sesudah tsunami. Jadi ibu-ibu setiap harinya setelah tsunami berkontribusi untuk membuat kain daripada semua kita di sana ini Bu ya. Dan berapa dalam sehari bisa mengeluarkan berapa banyak ini untuk produksi daripada kue ini sendiri? Produksi kue ini berapa banyak dalam sehari? Ya, dibilang kurang 50 bambu. 50 bambu? Ya. Ini khusus kue taranya, ya, Bu? 50 bambu, dan itu selesai pada satu hari itu? Iya. Lumayan kuat ibu di sini, Bu, ya? Beberapa orang. Jadi biasanya dalam satu orang itu bisa memproduksi berapa bambu? 10 bambu. Startnya dari jam berapa? Dari jam 8 sampai jam 5. Jam 8 pagi sampai jam 5. 10 bambu. Pemirsa, ibu-ibu di Dagan Raya begitu kuat ya. Dalam satu hari bisa memproduksikan kue kara 50 bambu dan berorangnya 10 bambu. Dari pukul 8 sampai pukul 5 sore ya, pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ini kalau peminatnya itu dari mana saja? Peminatnya dari Bengkulu, dari Dagan Raya, dari Barat, sampai ke Banda Aceh. Berarti memang peminatnya banyak ya, bukan hanya lokal di Dagan Raya tapi Aceh Barat, Aceh Jaya, bahkan Banda Aceh juga memesan kue dari usaha ini ya, yang khas tradisional Aceh. Kendalanya kira-kira apa sih? Dalam kendalanya kami waktu hujan nggak bisa kerja karena hujannya nggak kering. Oh gitu ya. Jadi memang berharap setiap harinya panas ya, panas, ya, supaya setelah pendinginan itu bisa dijemur dan bisa menghasilkan secepat mungkin. Oke, pemirsa RRI Net itu dia, kita sudah berbincang-bincang dengan Bu Ari, selaku pemilik daripada usaha pembuatan kue khas tradisional Aceh. Baik Bu Ani, terima kasih banyak atas kebersamaannya. Kami akan kembali lagi nanti suatu saat kita akan berbincang. Kue karah adalah sejenis panganan yang cukup populer di kalangan masyarakat Aceh, terbuat dari tepung beras, berbentuk segitiga, sering juga berbentuk lipat dua. Masyarakat Aceh menjadikan kue ini sebagai bagian dari adat dan upacara-upacara tradisional. Pasca musibah tsunami, begitu banyak penduduk kehilangan pekerjaannya. Mereka berupaya mencari uang kembali untuk memenuhi kebutuhan mereka. Salah satu usaha yang dikelola oleh ibu-ibu penduduk Aceh tersebut adalah pembuatan kue karah, kue khas masyarakat Aceh. Membuat kue karah merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh kebanyakan ibu-ibu di Aceh. Kebanyakan ibu yang sudah berusia di atas 40 tahun dan umumnya berdagang sampai belasan tahun. Hal ini dilakukan para ibu penduduk Aceh karena keuntungan yang dihasilkan memang sedikit. Namun usahanya tidak sekeras menjadi nelayan. Selain itu, para ibu bisa memperoleh uang tambahan untuk membantu anak-anak mereka untuk membeli makanan ringan di sekolah. Pemirsa, kekayaan makanan khas tradisi adat Aceh yang ada di Indonesia adalah warisan kekayaan yang telah mengikuti proses panjang sebuah kebudayaan. Seperti kue karah yang bentuknya tetap bertahan dari ratusan tahun yang lalu. Karena setiap daerah memiliki citra rasa yang mengikuti tradisi dan adat yang berkembang. Lestarikan adat dan budaya kita, karena budaya adalah citra bangsa. Dari Dagan Raya, tim RRI Net mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu bang!